Halo semuanya, balik lagi di sini di channel aku Dav. Dan guys, di video kali ini aku bakal bermain game Minecraft lagi guys, bersama Mipan dan Zuzuzu. Nah, jadi guys, di video kali ini kita akan melakukan TikTok hacks lagi nih guys, sesuai permintaan kalian. Dan sekarang sudah part yang ketiga. Betul kan Mipan dan Zuzuzu? Ini part yang ke-1000 om. Ya ampun Zuzuzu, itu kebanyakan. Nah, jadi guys, kita akan melakukan TikTok hacks yang sangat berbeda. Kita akan melakukan TikTok hacks Minecraft yang sangat aneh guys, bahkan tidak masuk di akal. Kita akan mencobanya, apakah berhasil atau tidak guys. Siap-siap ya, karena TikTok hacks kali ini sangat-sangat aneh sekali guys. Di luar Nurul om, iya Zuzuzu, betul banget. Jadi jangan lupa nonton video ini sampai habis ya guys, biar kalian lihat apakah kita berhasil semua atau tidak, karena kita bakalan mencoba banyak sekali TikTok hacks. Oh iya, jangan lupa like video ini yang banyak guys, dan juga jangan lupa subscribe. Ayo guys, tekan tombol like-nya sekarang juga, biar kita bisa berhasil, oke? Nah, terima kasih guys buat kalian yang sudah klik tombol like-nya. Kalian semua adalah orang baik yang like video ini. Aku doain kalian yang sudah like video ini akan masuk surga dan mempunyai banyak uang. Amin guys. Oke Mipan dan Zuzuzu, kalian sudah siap belum? Kita akan melakukannya sekarang. Tapi sebelum itu kita harus nonton dulu nih. Let's go. Kita akan nonton TikTok hacks yang pertama. Ayo Mipan dan Zuzuzu. Oke, anggap aja ini TV-nya guys. Oke, ayo Mipan dan Zuzuzu, kita nonton. Baris. Padahal itu bukan TV guys. Langsung saja kita nonton. Nah, ini dia Mipan dan Zuzuzu, TikTok hacks yang pertama. Mari kita lihat. Katanya di sini kita bisa membuat apa ini guys? Bangunan terbaik di Minecraft. Oke, kita akan lihat. Dia taruh di situ banyak sekali apa itu namanya? Oke, lengket gitu ya guys, piston lengket. Oke, lalu dia tutup, di atasnya dikasih mesin. Wah, sepertinya ini akan menjadi pintu rahasia deh Mipan dan Zuzuzu. Wah, lihat, keren banget pintu rahasianya. Oke, kita akan coba ulang guys. Kita lihat. Tuh, lihat guys, keren banget Mipan dan Zuzuzu. Iya om, itu sangat keren. Ya kan Zuzuzu, itu terlalu rahasia. Nanti aku sama Zuzuzu gak bakalan tahu. Gak apa-apa Mipan, nanti kita coba. Oke guys, ayo Mipan dan Zuzuzu, langsung saja kita coba. Kita akan membuat rumah dengan TikTok hack supaya menjadi pintu rahasia. Bang. Wah, om ingat gak caranya? Tenang, aku inget dong. Lihat di sini, ada TV. Ini TV buatan siapa guys? Kok TV seperti ini bentuknya? Oke, buatan Mipan om itu. Astaga, kita akan coba di sini aja kali ya. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kita buat bareng-bareng. Kita akan coba ini berhasil atau enggak ya guys. Kalau berhasil kalian boleh mencobanya nih guys, soalnya bakalan keren banget, sangat tidak terlihat. Oke, pertama kita akan membuat dua dulu seperti ini. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kita buat ruangannya dulu guys. Dua, terus ininya satu, dua. Oke, segini doang kayaknya guys, dua doang. Oke, ini langsung kita hancurin. Kita akan buat ruangan. Anggap saja ini adalah base rahasia kita guys. Kita akan naruh barang-barang berharga kita di sini ya. Semangat, semangat. Ya ampun Mipan, kamu cuma liatin doang. Mipan beban sekali guys, dia tidak membantu kita. Ayo Mipan, kamu harus bantu kita biar pekerjaan kita lebih cepat. Oke guys, kita hancurin. Mipan malah ketawa dan tidak bantuin dong. Oke, ini bolongannya udah pas. Berikutnya adalah kita akan menggunakan piston lengket guys. Oh, aku tahu caranya. Aku nggak inget om, lupa. Astaga Mipan dan Zuzuzu, lupa guys. Caranya itu seperti ini. Oke, kita akan taruh piston lengketnya di sini. Lalu di situ. Nah, iya betul seperti itu guys. Di sini juga, di sini Zuzuzu. Nah, terus naik ke atas, lalu kita tutup atasnya seperti ini. Oke, setelah itu kita tinggal kasih mesin, guys. Oke, mesinnya aku tahu pakai redstone. Nah, iya betul seperti itu redstone. Di sini juga redstone, di sini juga redstone, guys. Oke, seperti ini. Dan ini dikasih apa nih namanya, pembatas gitu guys. Oke Zuzuzu, taruh di sini satu lagi. Oke sudah. Berikutnya kita tinggal taruh lever di sini. Oke di sini. Loh, eh salah ya. Loh, kok gagal? Guys, kok gagal? Sangat aneh sekali guys. Oke, coba di sini kali ya. Nope. Waduh, kok gagal guys? Oke guys, jadi pembatasnya itu cuma satu seperti ini guys. Nah, ini baru jadi sepertinya.
Ternyata begitu ya, kita coba. Wah, berhasil guys. Berhasil, tapi kok yang atas doang berhasilnya? Kenapa ya Mi Panda Zuzuzu? Kayaknya ada mesin yang salah sepertinya. Wah, kenapa ya guys? Yang kedua ini dia nggak ikut. Aneh sekali. Ada yang tahu gak guys? Kok aneh ya? Iya, aneh banget Mi Panda Zuzuzu. Apakah kita gagal? Nope. Nah, ini berhasil dua-duanya. Coba matiin dulu. Coba Zuzuzu sama Mi Pan. Nah, terus abis itu dia nggak ngikut lagi guys ininya. Aneh banget pistonnya. Kalau yang di video dia ngikut lagi guys. Sepertinya gagal yang pertama ini Mi Panda Zuzuzu. Sudahlah, tidak usah dilanjut lagi guys. Oke guys, kita sudah mencoba berbagai cara tapi malah gagal guys. Net not. Sayang sekali guys, video yang pertama langsung gagal dong. Tapi jangan khawatir, karena kita masih punya banyak video TikTok hacks. Kita akan cobain semuanya walaupun aneh-aneh. Let's go. Oke guys, jadi untuk TikTok hacks berikutnya adalah di sini kan kalian tahu guys, kalau di Minecraft itu kita tidak bisa duduk, tiduran dan juga tidak bisa merangkak seperti bayi kan guys. Tapi aku melihat TikTok hacks kita itu bisa menjadi seperti itu guys. Caranya gampang banget. Caranya kalau kalian pengen tahu, like video ini dulu guys yang banyak sama di subscribe ya guys. Kalau kalian sudah like dan juga di subscribe, nanti aku akan kasih tahu ke kalian. Jadi like dulu sama subscribe sekarang juga guys. Ayo cepat, aku tunggu sampai 100 juta like. Oke. Nah sekarang tuh kita bisa guys Mi Panda Zuzuzu duduk dan juga tiduran menggunakan TikTok hack rahasia. Pertama kita akan lihat Zuzuzu dulu guys. Coba Zuzuzu, lihat guys, Zuzuzu bisa duduk dan berhasil dong. Oke Mi Pan, kamu bisa tiduran sekarang di pasir. Oke coba Mi Pan, kamu tiduran dulu Mi Pan. Oke itu duduk Mi Pan, aku maunya kamu tiduran. Sepertinya Mi Pan agak susah tiduran guys. Nah lihat guys, Zuzuzu tiduran. Lihat guys, dia berhasil tiduran. Dan kita bisa merangkak seperti bayi guys, lihat ya. Oke, tuh lihat guys, aku berjalan seperti bayi. Keren banget kan guys. Siapa yang pengen seperti ini juga? Coba komen di bawah ya guys. Wah keren kan guys. Oke terus ada lagi Mi Pan dan Zuzuzu. Kalian tahu gak? Kita itu bisa membuat rumah yang sangat kecil guys. Nah seperti ini guys, kita bisa buat rumah seperti ini guys, kecil ya. Oke ini adalah rumah terkecil di dunia guys. Aku akan buatkan untuk kalian. Oke. Dan oke seperti ini guys, kita udah bisa masuk sekarang guys. Oke dengan cara kita duduk dulu. Oke abis itu kita ngerangkak, kita bisa masuk guys. Kita bisa masuk terowongan. Hai Zuzuzu, hancurin dulu. Lihat guys, seru banget. Kita bisa masuk ke dalam terowongan guys. Yeay, halo Mi Pan. Ayo Mi Pan, masuk Mi Pan. Keren banget kan guys. Aku sangat suka ini guys. Ini TikTok hacks yang paling keren yang pernah aku lihat. Keren banget kan Mi Pan dan Zuzuzu. Kita seperti bayi guys ngerangkaknya. Iya om, paling keren. Loh Zuzuzu, itu gimana caranya? Lihat guys, Zuzuzu bisa tiduran tengkurep guys. Wah, tuh lihat nih ya guys. Mana Zuzuzu? Nah, lihat guys, pencet spasi ternyata. Lihat. Kita tengkurep guys. Kita tiduran di Minecraft dong. Kita bisa masuk kah? Oh kita bisa guys, masuk ke dalam guys. Kita bisa masuk ke dalam terowongan. Oh no, TNT guys. Tidak. Ya ampun, malah diledakin dong. Oke, jadi itu dia untuk TikTok hacks rahasianya guys. Like dulu guys kalau kalian pengen tahu ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke TikTok hacks berikutnya. Let's go. Nah, ini dia video kedua Mi Panda Zuzuzu. Katanya di video kali ini kita akan bisa membuat unlimited lava guys. Jadi kita akan membuat lava tidak terbatas. Wah itu sih sangat mustahil ya, karena aku selalu habis terus lava. Gak bisa pasti om. Kata Zuzuzu gak bisa dong. Tapi katanya sekarang ada caranya. Wah tapi kata Mi Pan kemungkinan bisa. Jadi aku penasaran, kita coba nonton dulu yuk bareng-bareng. Oke guys let's go, ini dia. Nah kalau ini kan cara lava air ya guys. Kalau kita membuat air unlimited itu seperti ini. Tapi di sini lihat, gagal guys, lavanya habis. Jadi bukan kayak gitu caranya. Caranya seperti ini guys. Kita buat segitiga, kita buat tanda plus gitu. Dan udah deh jadi unlimited guys. Wah keren banget. Apakah beneran bisa atau tidak ya? Oke Mi Panda Zuzuzu, ayo kita coba apakah itu beneran atau hoax. Om aku berhasil bikin pintu otomatis. Mana yang tadi berhasil? Coba.
Wah, coba kita coba guys. Tapi kalau begini caranya kita kan ketahuan. Nggak pintu rahasia guys. Nope. Oke, coba. Tuh kan gagal. Yang bawahnya dia nggak turun. Sudahlah guys, jangan lanjut yang itu. Kita cobain yang lava saja. Ayo Mipa dan Zuzuzu, sini lihat aku bareng-bareng. Kita akan coba ikutin. Ada dua cara guys. Oke, kita akan ikutin seperti ini. Yang ini kan tadi gagal. Oke, sama yang tanda plus. Yang tanda plus jangan dulu guys. Kita yang ini dulu aja. Kita akan coba pakai bucket. Kita ambil. Oke, enggak ya guys. Dia hilang guys. Nah, sekarang seperti ini guys. Aku sih udah curiga ini gak mungkin berhasil guys. Apakah benar ini bakal berhasil? Loh. Oh, loh. Guys. Loh, gak bisa guys. Gak bisa diambil yang tengah. Nope. Hoax guys. Yang tengah gak bisa diambil. Tuh. Lihat. Hoax guys. Ini kan lava om. Om gimana? Guys, gak bisa guys. Aku kira bisa diambil. Aku kira bakalan jadi lava unlimited guys, seperti yang ada di video. Lihat Mipan om. Loh Mipan, kamu lagi buat apa? Loh, apa itu Mipan? Oh Mipan buat lava unlimited guys. Jadi lavanya bakalan jatuh ke sini. Ini namanya unlimited. Betul juga guys. Aku kira seperti ini tapi ini berhasil guys. Cuman kalau cara Mipan ini benar. Tapi ini bakalan lama banget karena bakalan nungguin lava satu tetes guys. Hingga menjadi penuh. 100 tahun om nunggunya. Astaga lama banget. Ya kita gagal dong. Loh. Ya sayang sekali Mipa dan Zuzuzu. Gagal. Kita gak bisa ngambil lava sebanyak mungkin. Ya udahlah. Tapi kita coba sekali lagi ya. Di sini aku ada 14 bucket. Oke kita akan coba. Kita ambil dulu satu guys. Loh. Berhasil guys. Coba. Loh, kok berhasil lagi? Kita ambil lagi guys. Loh, berhasil guys. Lihat. Wah, berhasil. Lava unlimited guys. Wah, aku bisa ambil lava sebanyak mungkin. Lihat, lavanya semakin banyak guys. Ini kita bisa ambil. Wah, ini juga bisa ambil. Ini juga kita bisa ambil. Ambil terus guys, tanpa habis. Wah, ternyata berhasil guys. Wah kalau gini aku gak perlu capek-capek lagi. Lihat ada banyak lava guys. Loh Zuzuzu, kamu kok pegang lava? Jangan-jangan dari tadi kamu yang naruh lava ya. Wah tidak, aku di prank Zuzuzu guys. Astaga aku di prank Zuzuzu dong. Aku kira berhasil. Tapi ternyata itu Zuzuzu yang naruh lavanya guys. Ya ampun ternyata gagal guys. Aku sengaja om, gak bilang om. Mipan juga kerja sama dong sama Zuzuzu. Loh, lihat lava buatannya Mipan udah jadi dong guys. Lihat, udah penuh dong dari tetesan seperti itu. Keren juga Mipan cara kamu. Kalian juga bisa coba nih guys cara seperti Mipan. Ternyata Mipan lebih tahu tentang Minecraft daripada aku. Mipan sepertinya sangat jago bermain Minecraft. Om, lihat. Iya, dari tadi kamu yang naro guys. Astaga. Oke, kita akan lanjut lagi TikTok hacks yang sangat aneh guys. Yaitu adalah kita bisa membuat super dog guys. Jadi kita bisa membuat serigala super. Dia mempunyai kekuatan yang sangat keren dan melawan 100 iron golem guys. Kita akan lihat ya videonya, let's go. Jadi dikasih tulang sampai banyak. Lalu dikasih enchanted golden apple. Dan lihat guys, dia menjadi sangat kuat menyerap kekuatan guys yang sangat keren. Kita pukul Iron Golem dan wah lihat guys, dia seperti The Flash. Jalannya cepat sekali untuk menghancurkannya guys. Wah keren. Keren guys lihat. Wah itu sih keren banget. Aku gak percaya om. Zuzuzu gak percaya dong. Aneh banget ya. Iya aneh banget. Tapi kita coba yuk guys, berhasil atau enggak. Coba kalian spawn Iron Golem guys. Tapi jangan banyak-banyak. Oke kita akan coba. Kita butuh yang nama itu adalah serigala. Lalu kita akan butuh tulang. Ini yang sangat aneh guys. Berhasil gak ya guys kira-kira. Sama enchanted golden apple guys. Kita coba ya guys. Kita coba Rama serigala. Oke kita jinakin. Lalu kita kasih ini. Gak bisa guys. Serigala gak bisa. Paksain makan om. Mana bisa om. Suapin kata Zuzuzu sama Mipan. Disuruh suapin guys. Makan-makan.
Kamu harus makan ini biar kamu menjadi superhero. Kamu harus makan guguk serigala. Makan ini guguk. Kamu harus jadi superhero seperti di video tadi. Kamu tidak boleh diam seperti itu. Astaga, jangan kita coba suruh serang. Oh no, tidak serigalaku. Dia tidak seperti superhero Mipan dan Zuzuzu. Dia tidak kuat seperti yang ada di video. Oke, aku tahu cara lagi. Kita bisa membuat Zuzuzu superhero, guys. Caranya kasih tulang yang banyak, kasih apel. Nah, ini Zuzuzu, makan. Dia akan menjadi superhero dan mengalahkan semuanya dengan cepat, guys. Lihat, guys. Tiba-tiba semuanya meninggoy. Oh no. Keren banget, guys. Sangat kuat Zuzuzu. Mipan dan Zuzuzu, ayo kita coba TikTok hacks yang aneh lagi. Semoga ada yang berhasil ya, walaupun aneh-aneh. Oke, ini dia berikutnya Mipan dan Zuzuzu. Kita akan membuat bangunan yang bisa membuat Herobrine datang, guys. Manggil Herobrine, om. Iya, betul banget, Mipan. Kita akan mencoba memanggil Herobrine. Kita akan lihat videonya seperti ini, guys. Pertama, tengah-tengahnya kita kasih itu. Terus emas. Emas, kanan-kirinya. Lalu obsidian. Semuanya obsidian. Dan, oke, redstone. Ini aneh banget, guys. Aku nggak tahu berhasil atau nggak. Terus nether, ini batu nether. Dan kita tunggu. Dan tiba-tiba petir datang dan Herobrine muncul, guys. Wah. Oke, harus sabar. Kita harus sabar, guys. Kita coba yuk, bisa atau enggak. Let's go, guys. Kalian ingat gak tadi kita butuh blok apa aja ya untuk manggil Herobrine itu? Coba, guys, sebelum aku mulai, kalian komen di bawah, guys. Ini bakalan berhasil atau tidak ya memanggil Herobrine-nya? Oke, komen di bawah, guys. Ingat, om. Oke, kita akan coba mana ya? Kok nggak ada? Coba. Oke. Biar Mipan aja yang buat, guys. Seperti ini. Oke, ini obsidian. Oke, seperti ini. Dan berikutnya adalah redstone. Oke, redstone. Lalu kita butuh nether. Nether ini. Oke, dan api, guys. Oke, sudah, guys. Kita tunggu. Zuzuzu, kamu ngapain? Bukan kamu, Zuzuzu. Kita tunggu dulu, guys. Kita tunggu Herobrine datang. Mungkin harus malam, guys. Kita coba malam ya. Loh, kok nggak ada? Wah! Ternyata Mipan yang muncul dong. Ya ampun, bukan kamu, Mipan. Aku maunya Herobrine. Kenapa kamu malah yang muncul? Oke, guys. Aku sama Zuzuzu lagi nunggu sama Mipan. Mana ya? Gak ada suara-suara petir dari tadi. Pasti berhasil, om. Iya, semoga aja berhasil. Ayo, Herobrine, keluar. Ayo, Herobrine. Wah, itu dia. Itu dia. Loh, astaga. Tiba-tiba malah banyak sapi muncul, guys. Bukan ini Mipan. Ini Mipan yang nge-spawn, guys. Oke, gagal lagi, guys. Ya ampun, kenapa gagal terus ya, guys? Karena ini aneh-aneh sekali, nggak mungkin, om. Oke, guys, kita dari tadi gagal terus. Bahkan aku kira kita bisa manggil Herobrine. Astaga, aku percaya saja, guys. Mana mungkin bisa? Kan Herobrine itu tidak nyata. Ya kan, Mipan dan Zuzuzu? Mana mungkin berhasil? Loh, bentar. Itu di belakang kita siapa? Guys, ini beneran Mipan dan Zuzuzu? Loh, itu lihat, Herobrine muncul dan ngelihat ke aku. Ada Herobrine, om. Kok dia bisa beneran muncul? Wah, sepertinya berhasil TikTok X kita. Kok Mipan takut? Kenapa Mipan? Selamatkan diri, om, sama Zuzuzu. Emang kenapa dengan Herobrine? Emang dia jahat, guys? Wah, tapi keren banget berhasil. Dia lari ke arah aku, guys. Wah, tiba-tiba Herobrine-nya menghilang, guys. Kemana dia ya? Aneh banget. Semoga om selamat ya, Mipan. Kenapa Mipan dan Zuzuzu? Wah, tidak, kabur. Tunggu, Mipan dan Zuzuzu. Kabur. Oke, guys, jangan pernah coba TikTok hacks yang tadi. Kalau enggak, kalian semua bakalan ketemu dengan Herobrine yang sangat mengerikan. Wah, serem banget, guys. Kalau gitu, ayo kita nonton TikTok hacks yang berikutnya. Let's go. Oke, guys, ini dia yang terakhir. Katanya kita bisa melakukan The End Destroyer, guys. Kita bisa mengirim pasukan TNT ke dalam The End, guys. Portal The End. Nah, itu kan di bawah ada portal The End yang isinya itu adalah Ender Dragon, guys. Kita akan mengirim TNT sebanyak mungkin, guys. Lihat. Wah, seperti apa ya yang bakalan ada di The End?
Kira-kira bagaimana rasanya guys dia dikirimin TNT sebanyak mungkin. Aku jadi penasaran. Oke, let's go. Kita coba Mipa dan Zuzuzu. Oke, kita akan coba di mana ya? Di sini kali ya. Oke, mari membuat DN-nya dulu, Om. Oke, sini teleport ke aku Mipa dan Zuzuzu. Kita aku buat mesinnya deh. Aku buat mesinnya, kalian buat ininya ya. Oke, mungkin seperti ini. Kalian buat DN-nya, guys. Oke, seperti ini guys, kita buat mesinnya dulu. Kita coba apakah berhasil atau enggak. Mesinnya itu seperti ini guys. Nah, seperti ini. Di bawahnya kita kasih seperti ini. Dan ini kita bikin. Nah, lihat guys, ini udah berhasil guys. Oke, selanjutnya adalah kita membuat asal-asalan aja lah ya guys. Kita membuat ke atas gitu. Kita kirim TNT sebanyak mungkin guys. Ayam Ipan dan Zuzuzu, kita bikin tempatnya. Oke, seperti ini. Oke, ini dan ini guys. Oke, ini kita bakalan kasih air. A few moments later. Guys, emang beneran bisa guys? Kalian yakin ini bisa? Nope. Kurang tinggi gak Om? Enggak cukup. Aku mau lihat bawahnya dong. Ya, tapi kok airnya malah kayak gini ya? Kok di video TikTok airnya nggak kayak gini guys? Pakai kaca aja guys, pakai kaca. Aku nggak yakin Om. Seperti nggak bakal terjadi apa-apa deh guys. Kayak nggak bakal terjadi apa-apa. Oke, ini aja guys, kita ganti kaca. Oke, sudah. Kita langsung taruh di pojok aja guys, di ujung seperti ini. Nah, ini kan bakalan jatuh dia. Jatuh ke situ. Nah, isi TNT yang banyak Mipa dan Zuzuzu. Oke, kita akan coba guys isi TNT yang banyak guys. Isi TNT yang banyak. Coba satu dulu Om, gak usah, langsung kita coba aja semuanya guys. Ya kan? Kita coba semuanya guys. Kita coba. Taruh guys TNT yang banyak guys. Harus pakai repeater, repeater guys. Wah, lihat guys. Berhasil guys. Berhasil. Nope. Bentar dulu. Tapi ininya gak nyampe guys, kita butuh repeater guys. Nah ini dia nih, ini fungsi repeater guys. Sabar guys, kasih repeater dulu guys. Nah ini kan jadi bisa semuanya kalau kita kasih repeater. Nah lihat guys, berhasil kan? Berhasil guys, pengiriman TNT guys ke The End. Mantap. Kita coba lihat dari sini guys. Lihat, masuk semua ke dalam The End guys. Kita lihat The End-nya gimana ya guys. Gimana Zuzuzu, berhasil gak? Jadi kita masuk. Tuh kan. Loh. Guys, lihat. Lihat guys. Cuman gitu doang, keren ya. Lihat, muncul terus guys. Muncul terus guys. Wah. Muncul terus. Terus mental, iya. Ya ampun, seperti udah selesai guys. Cuman gitu doang dong. Ya ampun, biasa saja. Iya Om, gak seru. Astaga, coba guys kalian komen, kalian lebih suka TikTok hacks yang mana? Komen di bawah ya. Aku suka yang manggil hello. Aku suka yang manggil hero brand guys. Walaupun itu sangat mengerikan dan seram, tapi berhasil. Oke, jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan juga jangan lupa komen biar aku makin semangat membuat video lainnya. Oke semuanya, sampai jumpa lagi di video aku Dav lainnya. Bye bye guys.